Kami dari Benteng Motorsport mengapresiasi kejuaraan ini dan alhamdulillah di satu SS ini kita mendahului dan lumayan mendapatkan posisi di masing-masing kelas. Ya inilah sekarang speed off road, inilah tracknya gitu loh. Di perbukitan ada jumping-jumping yang tinggi, ya alhamdulillah mobil-mobil dari tim Banteng Motorsport saat ini tidak ada masalah apa-apa. Dan kami merasa puas, ya mudah-mudahan di SS besok, di hari Minggu ini kita mendapatkan hasil yang baik. Di seri SMN yang ketiga ini di Semarang, sirkuitnya asik, banyak lurusnya sekitar 100-200 meter, banyak jumpingan, lalu untuk mobil ya cukup kompetitif, kita bersaing dengan tim yang lain, dengan mobil-mobil yang lain di kelas C22 Polaris. Hasil yang diraih sama tim kita ya alhamdulillah, dari tim ada yang berhasil masuk 5 besar di kelas. Ya overall sukses lah. Karakter trek menurut saya di sini cukup tricky ya, karena banyak banget jumpingan. Ada saya hitung 20 kali jumpingan trek ini dalam satu SS-nya. Panjang juga sekitar 4,4 kilo kalau nggak salah. Jadi ini trek yang menurut saya melelahkan, tricky, perlu kecerdikan dalam membaca trek ini. Untuk seri ini saya merubah settingan suspensi depan dan full belakang, merubah semua dudukannya. Juga mengganti gardan yang lebih kuat daripada sebelumnya karena kemarin patah-patah terus, dan sekarang alhamdulillah mobil jadi lebih bagus, lebih diem, lebih mudah dikendalikan, dan ya lebih enak untuk dikendarai. Harapan saya buat tim Indonesia Hebat Banteng Motorsport ini bisa meraih juara-juara terbaiknya di setiap kelasnya dan untuk kejuaraan timnya. Yeah.